Potret seorang pria berseragam TNI AU tengah bermesraan dengan kekasihnya belakangan viral di TikTok. Ia menjadi perbincangan setelah kedoknya sebagai TNI Gadungan terbongkar. Pria yang mengaku bertugas di Lanut Ngurah Rai itu diketahui bernama M. Saiful D. Saiful mengaku bahwa dirinya merupakan TNI AU berpangkat Sersan 2 atau Serda. Kedok Saiful terbongkar setelah pemilik akun TikTok bernama @indrasukmana menunjukkan obrolan sejumlah TNI AU yang bertugas di Lanut Ngurah Rai. Dalam kesempatan itu, Indra menanyakan berapa leting dari Saiful dan bertugas di mana. Saiful menjawab bahwa dirinya bertugas di Lanut Ngurah Rai dan menjadi TNI AU semenjak 2020. Kemudian juga ia meminta maaf soal sabuk yang dikenakannya dalam foto yang viral. Saiful mengatakan bahwa foto studio dengan sang kekasih tidak direncanakan. Di akhir video, Indra mengaku tidak mengenal sosok M. Saiful D. padahal mereka bertugas di tempat yang sama. Selain itu, Indra juga mengunggah video lain yang memperlihatkan bahwa kawannya yang bertugas di Lanut Ngurah Rai tak ada yang mengenal Saiful. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.